Momen detik-detik BBL tidak mau turun dari kuda, bahkan keberanian putra Lesti Kejora dan Rizky Billar ini dipuji sebegitu hebatnya. Berikut ini berita selengkapnya. Aksi lucu dan menggemaskan dari BBL selalu mengundang perhatian para warganet. Anak yang selalu tampil keren dan berparas ganteng itu tak pernah lepas dari sorotan berbagai media tanah air. Putra dari pasangan artis fenomenal yaitu Lesti Kejora dan Rizky Billar tersebut juga tergolong sebagai salah satu anak pemberani yang tak kenal takut dengan apapun yang dihadapinya. Seperti baru-baru ini, tepatnya saat Lesti Kejora hendak memulai latihan berkuda, BBL yang kala itu tengah ditemani babysitter tiba-tiba langsung melihat sang bunda sudah berada di atas kuda. Mengetahui hal itu, BBL yang dikenal anak yang sangat cerdas seolah-olah memberikan isyarat langsung kepada Lesti Kejora untuk ikutan juga berkuda seperti apa yang dilakukan oleh dirinya. Melihat sikap keberanian BBL yang turut serta menemani sang ibunda berkuda, banyak dari warganet dan para Leslar lovers langsung memuji dan mengakui keberanian BBL yang asyik berada di atas kuda. Dan dari saking senangnya, anak yang selalu bikin gemas itu sampai bertepuk-tepuk tangan dan kegirangan duduk di atas kuda. Bahkan pemilik kuda sendiri langsung dibuat takjub mengetahui keberanian BBL berkuda, dan BBL juga merasa nyaman dan tidak mau turun dari kuda yang ditunggangi. Dan untuk keamanan, BBL juga mengenakan helm untuk pelindung kepala meski tampak sedikit kebesaran, namun putra Lesti Kejora dan Rizky Billar itu tampak terlihat nyaman saat keliling. Lesti Kejora sendiri juga terlihat sumringah saat melihat keberanian BBL menunggangi kuda. Selain untuk keterampilan fisik, berkuda juga membantu meningkatkan ketangkasan mental sang putra. Lesti Kejora dan Rizky Billar sebelumnya mengaku akan mengikuti dan memenuhi segala keinginan BBL selama dianggap baik dan benar. Berbeda dengan kebanyakan anak kecil yang takut naik kuda, tapi BBL tampak sangat menyukainya. Menurut informasi terbaru, dari saking senangnya berkuda, BBL sampai tidak mau turun dari kudanya. Melihat tingkah gemas dari BBL ini sampai membuat pemilik kuda tersebut langsung merasa salut dengan keberanian BBL yang luar biasa. Lesti Kejora memang menekuni hobi berkuda, istri Rizky Billar tersebut baru-baru ini tengah berkuda dengan sang putra Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Ibu satu anak itu tampak lihai sekali dan sudah cukup ahli memutari lahan yang disediakan dalam berkuda. Bahkan Lesti Kejora mengungkapkan, bahwa ketika seseorang sudah berada di atas kuda yang hebat, berarti seseorang tersebut memiliki kursi yang terbaik yang dimilikinya. Ketika kamu berada di atas kuda yang hebat, kamu memiliki kursi terbaik yang pernah kamu miliki. Belajar terus. Masya Allah tabarokallah, ujarnya. Pernyataan Lesti Kejora tersebut langsung dibanjiri oleh komentar netizen. Banyak yang memuji Lesti Kejora semakin keren dan jago dalam berkuda, dikutip dari berita update, tanggal 9 Juni tahun 2023.